Halo sobatku, halo sultanku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Last Fortress tentang duel aliansi ya. Jadi duel aliansi maupun duel juara. Dan hari ini kan karena ketentuan udah selesai di bagian duel juara dan juga duel aliansi, jadi gua akan akumulasikan buat kalian semuanya dari step by step dan segalanya ya. Untuk yang pertama-tama yaitu adalah Diamond, lalu laboratorium, ikut serta, dan kontribusi. Nah, untuk kontribusi sendiri kita akan mulai dari pertama. Yang pertama yaitu adalah diamond. Setidaknya kalian mempunyai diamond secara gratisan untuk setiap harinya. Dan ikut aja untuk bagian duel aliansi. Nah, duel aliansi ini udah tercapai siapa yang menang. Kalian bisa untuk liatin terus ya. Saat kalian main, kalian klik aja profilnya nih. Maka kamu udah tahu untuk CP, progress mereka, saat terakhir mereka mendaftar. Oke, lalu juga ada Marco di bagian sini dan gua memilih si Mighty. Dan udah menang, akumulasinya kamu akan lihat di bagian suratnya, di bagian sistem. Nah, sampai keadaan final dan kamu bisa menang di final qualification ataupun hasilnya, maka kamu akan mendapatkan poin rekrutan hero battle secara gratis. Dan dukungan kalian akan cashback dan juga win tergantung berapa yang kalian akan dapatkan. Oke, karena lagi azan, gue stop dulu ya. Lalu yang kedua adalah laboratorium. Jadi kalian bisa masuk ke bagian laboratorium terlebih dahulu ya. Jadi bagian sini kamu harus menginputkan banyak banget untuk ke bagian teknologi aliansi. Ikut serta dalam pengakuan aliansi, kamu akan mendapatkan cuan banyak banget dari trial aliansi event mingguan ya. Jadi kalian kumpulkan ini beserta membutuhkan yaitu adalah poin rekrutan ataupun medali aliansi. Medali aliansi bisa didapatkan dari seperti kalau season 1, 2, 3 dan sebagainya, itu bakalan enak banget karena kita bisa untuk membeli. Namun kalau kita baru awal-awal, kita bisa untuk selesaikan misi di bagiannya bawahnya kompetisi persenjataan pribadi ataupun trial aliansi yang chest nomor 2, chest nomor 3 kayak gitu, tergantung durasinya. Dan tips ketiga yaitu adalah duel aliansi sendiri ya. Di bagian duel aliansi ini, maka kamu akan tahu di sini gua membuat video itu subuh guys, jadi jam 4:30, dan ini waktu Indonesia bagian barat jam 4:30 saat ini gua record. Jadi ditambah 4:30 ditambah total yaitu jam 9 pagi, setiap jam 9 pagi akan reset dan juga duel aliansi dimulai di hari pertama ya. Maka kamu bisa mengetahui bahwa hari pertama itu adalah penambangan. Untuk penambangan sendiri kamu bisa mulai dari saat ini juga. Jadi kamu bisa untuk mulai nambang kayak gini, kamu tinggal contohnya ke Eden. Nah, ini kita membutuhkan waktu berapa nanti pencapaian untuk mengumpulkan 1256. Jika melebihi dari duel aliansi resetnya ini 4 jam lebih 30, maka kamu akan mendapatkan hadiah juga. Atau kamu farming nih, kalau kamu farming nanti kamu selesai nih, mau selesaikan, klik aja item kamu. Lalu cari hasilnya seperti ini, kartu poin duel aliansi. Dari yang warna biru ke warna yang ungu, baru ke warna yang orange. Warna biru sendiri yaitu 50%, warna ungu 100%, dan warna orange yaitu 200% pendapatan dari hasil kalian. Hari pertama yaitu adalah nambang, hari kedua yaitu adalah fasilitas untuk upgrade fortress kalian, hari ketiga itu adalah laboratorium penelitian-penelitian kalian, hari keempat itu bunuh zombie, yaitu adalah rekrut hero ataupun gacha, lalu ke hari kelima yaitu adalah zombie, dan juga kalian membuat prajurit. Nah,
ini camp pelatihan-pelatihan ya, pemanah, pembela, dan juga siapa? Lupa aku namanya. Gak hafal guys. Bela, pemanah, infanteri. Oh iya, infanteri. Nah, ke hari ke-6 paling nyegerin banget untuk kalian maksimalin lah. Kalau lu suka perang ya, punya waktu buat perang, enak banget. Jadi kamu bisa untuk aktifkan sesuai kebutuhan saat kamu butuh banget lah. Untuk kamu percepatin lah atau fokus untuk upgrade lah dan sebagainya. Karena di hari ke-6 itu biasanya gua mulai fokus percepatin dalam camp pelatihan dan juga tempur. Dalam durasi 1 jam ataupun 2 jam gue online, gue akan aktifin terus. Masalah mining gue emang gagal, nambang itu gagal banget guys karena gue sering perang. Di sini kamu bisa lihat ya bahwa untuk peringkat aliansi sendiri dalam kontribusi yaitu pengumpulan, gue itu level yaitu adalah 264. Dari total 80 anggota, gue nomor 64. Tapi kalau game bar, gue ada di nomor ke-4 hari ini karena gue nggak farming ataupun harvest dari orang-orang lain karena lagi kondisi tadi sibuk banget seharian ini guys. Jadi gue baru bisa on dan juga baru bisa online jam segini. Bangun tidur tadi jam 3, habis itu gue nyiap-nyiapin dan bikin konsep ini atas requestan dari Mas Martin sendiri ya. Ya, kontribusi kontributor terbaik di bagian Last Fortress di channelnya Potterindra juga. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat karena ini guide untuk user baru buat kalian semuanya. Dan saya harap kalian bisa mudah untuk memahami. Kalau kurang kurang sesuatu, kalian bisa untuk tanyakan ataupun memberikan sebuah saran buat gua secara pribadi. Gua terima kasih banget. Dan kalian yang udah bales komentar yang orang tanya, kalian bales, orang tanya, kalian bales. Nah, itu kalian bakalan gua pin seperti hal-hal kemarin ada yang balesin komen karena gua belum ngomen, akhirnya dikomen duluan, terus gua pin deh agar orang lain bisa melihat apa tanya jawab dari komunitas Last Fortress Indonesia sendiri. Thank you udah mampir dan di sini gua ada di server 491. Baru buat lagi guys. Jadi ya karena yang dulu-dulu udah gua jual. Thank you udah bantuin juga dalam pengembangan gua buat video dan juga buat YouTube ini ya. Udah mencapai 5000 subscriber juga. Thank you banget. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.